subscription ho ini dan aktifkan loncengnya supaya otonya rajin update animasi baru. Perhatian anak-anak bapak yang mungil, bagi kalian yang bisa menjawab soal ini tolong ke depan atau bapak tunjuk sendiri dengan santuy. Yung, nanti habis pulang sekolah kita nongkrong di jurang yuk. Ayo, jangan lupa bawa chiller kesukaan aku ya. Iya sayangku yang posesif, aku tahu itu kok, karena cuma kamu satu-satunya di hatiku. Kamu juga, cuma kamu satu-satunya di hatiku. Ah, jadi tersanjung. Unch, 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 unch. Eh, bisa nggak kalian nggak pacaran? Atau aku aduin kalian ke Bang Nopal? Ih, apaan sih kamu Kitty? Bilang aja kamu iri. Noh, pacaran aja sama loteng sekolah. Maaf ya, Minus. Aku nggak mau pacaran. Soalnya kata Bang Nopal, pacaran cuma mengganggu pelajaran sekolah. Kitty, udah beberapa kali aku bilang ke kamu. Pacaran kan bisa saling membantu dalam pelajaran sekolah. Ah, ngomong kamu sama jemuran. Kita tuh masih anak-anak. Waktunya sekolah, ya sekolah. Ini aku sekolah. Pacaran mah kayak ekstrakurikuler aja. Tapi ya Milos, anaknya Pak Mahmud, dampak buruk terbesar pacaran itu parah loh. Kamu mau tahu? Apa? Dampak buruk terbesar pacaran itu bisa bikin sakit hati loh. Ah, relax. Aku nih pacaran sama dia 3 hari, nggak ada tuh sakit hati. Hei kalian, bapak perhatiin kalian ribut terus kayak acara boxing. Ya udah kalau begitu, kamu ya jawab soal di depan tuh. Baik Pak Guru. Shh, yang berapa jawabannya? Pacar kamu. Ah. Cuma kamu satu-satunya di hatiku. Dampak buruk terbesar pacaran itu bisa bikin sakit hati.